ada beberapa rentan waktu. Akhirnya last game ya guys ya. Bisa 16 konek. 87% kalian ngevote Evos menang ya guys ya. Gua udah taruhan surat tanah sama ginjal gua sebelah kanan ya, cok. Tuntaskan itu semua. Iya, follow-up-nya juga cepet ya. Tapi untuk saat ini kita langsung saja melihat ke fase draft BNNP kita di game kelima. Bismillah in the name of God, bebas dari kalian, terserah dah berdoanya secara agama kalian masing-masing ya guys ya. Tapi perbedaannya adalah EVOS sekarang mereka ngambil first pick seperti di game yang ketiga. Kalau EVOS cuma dikasih napas yang lanjut gig. Sabar dulu, lihat di draft. Karena mereka bisa mengantisipasi itu, dua game terbukti. Benar-benar terbukti. Ya, karena mungkin beda tipikal juga ya, look dengan hero-hero sustain kayak Fred, Selin. Gustor apa kabar? Sabar guys, sabar dulu cok. Yang menjadi power juga untuk saat ini. Kita mau lihat Evos dulu ya coy, ya. Evos menang dulu. Tapi ini dia quote dari REKT. Jangan heran Baloyski dan VN oleng di MPL season 11. Karena mereka yang kontrol game, mereka gak lihat hero. Lihatnya posisi musuh, posisi teman, winning condition musuh dan tim kita. Nah itu tugasnya. Itu REKT ya guys ya. Jadi Baloyski memang ya. Aduh, ngapain gua aduh. Lu ya bener-bener rek ngapain cowok. Muncul Lancelot beserta Joy. Pusing pala gua. Di tangan teman-teman Geeks Late. Zara Valentina yang di first pick. Tuh ngapain tuh orangnya enggak jelas banget, cok. Oke, sementara itu untuk sekarang. Berapa hero? Ngapain dia ya? Si rek itu tolol banget, cok. Ngapain dia ya? Lance diambil langsung dong sama. Ada Joy dan Lancelot 5 game. Bener. Iya, si rek ngapain, cok? Enggak jelas banget. Kita akan melihat dari dua yang langsung diamankan oleh EVOS Legends. Terlihat kalau misalkan memang mau ke arah Yuzo. Takut diserang dia, enggak ada takut-takutnya gua guys. Gua cuek banget. Sitar. Ewel KWR Repus. Sitar perdana muncul di match yang kedua. Min Sitar Franco, dua hooker. Kita lihat aja impact akan seperti apa. Buset. Apakah ada waktu yang pas untuk membuat Lancelot dan juga Joy-nya? Gila, nih kartu as kah guys dari EVOS. Apa kartu joker? Kartu kematian. Apakah ini kartu as? Dan Fanny yang ditutup oleh Geekslate. Sementara itu sekarang. Waduh, paket combo nih ya. Iya. XP laner Min Sitar. Franco. Tapi dari dulu emang EVOS harus megang kartu as sih, guys. Di saat ada team fight terjadi, mesti megang satu hero yang kayak bener-bener yang dibuat kagetin kayak dulu Zaz, terus tiba-tiba gue bisa Baxia. Yep. Yang nantinya bakal sinergi banget dengan King's Fall. Benar. Kita lihat aja apakah itu akan memang tepat waktu semuanya karena di sini momentumnya emang harus benar-benar pas. Sinergi yang mereka milikin tadi di game yang keempat. Parsia Rom. Sekarang pemain dari Geeksland. Namanya kartu as bisa jadi 1, bisa jadi 11 ya guys ya, kayak Uranus Retri, cok. Ada beberapa hero pejalan kaki di sini yang pasti akan sangat-sangat sulit sekali selain dari Franco. Iya, itu kartu as. Kartu joker jadi ya bangke. Ya antara seperti itulah guys. Langsung ditutup dari kedua belah tim. Ya itu salah satu ya, Lunok Tank juga. Nah, itu. Yang harus mereka bener. Karena siapapun yang Lunok Tank poin kali ini, mereka harus menutup kesempatannya untuk Parsia Rom di babak playoff ini. Karena this is the real Gobi. Jadi kartu joker anjing, bukan kartu as, cok. Satu tiket menuju ke babak selanjutnya. Pani dibuang. Waduh, Pani dibuang. Makin seru nih. Sementara sekarang Brody pun udah dilenyapkan. Kartu asu itu. Iya, gak tahu kita lihat aja nih ya. Min Sitar counternya banyak sih. Counter Lance, counter Joy, cok. Brody di band juga menjadi hero terakhir yang ditutup. Ah, iya, Zed Sprint juga kartu as tuh, kartu asu. Ke area gold lane-nya kah? Karena kedua belah tim sekarang, mereka gak prioritas. Adalah banyak kartu as EVOS, cok. Masing-masing marksman-nya. Yep. Padahal ujung-ujungnya bisa dibilang kan Maxman itu adalah salah satu penggendong handal nantinya kan. Impact player tadi bisa kita lihat juga. Kalau Dubrans di band 5 game pastilah. Mereka tuh 13, 14. Brand sama Skylar kalau udah pasti di band guys, gak bakal dikasih guys. Cewek juga sih mungkin cewek. Satu lagi apa Beatrix kah? Satu lagi. Beatrix atau Kari? Beatrix, Kari, Brody. Banyak Brody udah di band. Brody udah di band, maaf. Dan ternyata Lolita. Yap, itu dia. Lolita karena belum terlihat ada Romar. Ngerti lah counter Fanny. Dulu sih counter ya guys ya, pas gua pakai counter sih. Brody yang akan diamankan? Kok ngomong Brody lagi nih, gak fokus nih aku dua kali. Kenapa nih? Kehabisan tenaga mungkin seperti ya, 4 game yang sangat-sangat menguras emosi kita. Wah, karena tegang tapi banget tapi seru ya. Banget. Seru banget dong. Game kelima waktunya kita, all in.
All in. All in. All out juga. All out. Oke. Okay. Yang penting tidak wipe out. MM-nya apa nih ya? Kari harus wipe out. Pasti akan langsung go out. Benar juga ya. Aduh, sisa apa? MM anjing okay. Moskop. Tapi satu lagi yang akan langsung. Aku enggak mau nyebut Brody lagi. Jangan. Melissa di band. Kamu aduh. Yang out. Dua. Harit. Udah dua. Iya, udah dua nih. Satu lagi Rob Piring nih. Enggak ada MM lagi, Cok. Fredrin masih ada, Lid. Martis masih ada juga kalau misalkan mau di area di jungle, tapi Beatrix dan aduh, Beatrix lagi jadi pilihan. Fredrin. Aduh, Beatrix lagi. Dan Fredrin diamankan. Aduh. Okay. Sebenarnya ini udah ragu ya Beatrix ini ya, Cok ya. Yang bisa kita bilang yang memiliki HP tebal, tapi di sana juga ada Kari dari Geekslate yang bisa nge-meltdown frontliner tersebut. Dan satu lagi yang akan diamankan, hero kok terakhir dari Geekslate. Yep. Jadi ragu gini ya? Satu hero terakhir. Romernya? Romer ya? Digi kah? Grok lagi kah? Grok lagi kah? Atau kalau misalkan emang mau anti-sisi sekalian Digi, tapi memang nantinya mereka nggak punya frontliner kalau memang mengamankan Digi. Dan sekarang Grok yang kembali diambil oleh Baloiski. Yep, dan itu ya. Lima hero terakhir. Gue feeling bagus liat Minister Franco first pick. Wow. Tapi untuk sekarang... Emang ya? Ada sebuah hal yang harus kalian lihat terlebih dahulu dan sekarang waktunya host take it away. Yes, di sini kita akan langsung untuk mendengar bagaimana semangat sorak-sorai dari Geekslate, Geek Fam Unity. Kita bakal kasih semangat untuk Geekslate. Mana suara untuk Geekslate? Geekslate. Yo bisa yo bisa yo last game semangat, wow, semangat. Masalahnya Brandjet pakai Beatrix, guys. Parah sekali di sini dan langsung saja kita ikuti ini dia. Game penentuan antara EVOS Legend dan juga Geekslate. Back to you, Kansas. Ngapain ragu Beatrix Brands bukan Clover? Betty ya sih. Terima kasih Monique, terima kasih juga untuk deklarasi. Terima kasih kepada seluruh Facecam. Yep. Yang barusan semangatnya buset. Oke, kita semodal semangat aja ya guys ya, otak kita udah kosong. Mereka masih semangat. Karena udah 13 jam kita nge-live di sini ya. Yap, karena mau enggak mau. Terus cok Beatrix Brands OP bismillah aja. Tiket terakhir. Iya, kehidupan adalah sebuah perjalanan dan mereka harus dihadapkan dengan hanya ada beberapa pilihan. Mereka harus dikalahkan atau mengalahkan. Dreams itu ya, coy. Menarik. Nah, cakep. Waduh, cakep Dreams. Ini yang terjadi barusan. Dreams menarik dengan satu Iron Hook ya. Bisa tarik lagi sih, bisa tarik lagi sih. Pakai bisa tarik lagi sih. Dreams akan menggunakan. Wah, nice banget Dreams, sumpah nice banget Dreams. Pokoknya. Untuk saat ini Jana Cutie di reset ke Aurora. Dapat Dreams. Ternyata. Cakep, cakep. Kalah jungle-nya udah kalah ini, guys. Rugi banget si Jana ya. Bagaimana presensi dari Dreams sendiri? Wah, ini sih mentalnya up banget ya. Enggak digangguin Dreams-nya sama mid laner-nya sama romernya. Harus diterima dari Jana Cutie. Oke, dan Brand sudah mendapatkan informasi. Wah, cakep banget ini, guys, sumpah. Kalau untuk Jana Cutie masih level 2, dia mulai mendekat tapi mereka mundur. Mantap, mantap. Baloiski hadir dengan Power of Nether yang cakep banget gacor. Iron Duke yang tarik. Flicker lu Baloi, flicker lu Baloi, flicker lu. Baloiski satu terakhir dan harus mengeluarkan flickernya. Dan dipaksa untuk mengeluarkan flicker di menit yang pertama. Mantap Dreams, ayo Dreams. Hook lagi kenain. Iron Hook yang dimiliki oleh. Wah. Anjay, kelas banget Dreams, bikin panik gitu. Hadir, mendadak, menjadi naik. Anjay, gacor. Gacor, kali 500, gila. Dreams, Dreams. Wah, mentalnya udah pede banget sih di Dreams, guys. Dapat banget ini, guys. Ini bener worth banget untuk EVOS Legends, karena sedari awal... Dapat banget ini, si Dreams mentalnya. Yang on point, ini menjadi satu buah gertakan besar lagi. Menjadi... ancaman yang itu kehook lagi loh si Baloi sama itu Psychots dihadapi oleh Geekslate itu sendiri. Oke, terbuka sekarang di area dari tapi jangan senang dulu guys, ini belum terjadi apa-apa cok, baru dapat satu jungle tadi ya. Gangguan dan juga tas udah mulai hadir. Psychots lompat ke bagian depan dengan adanya satu lagi King's Calling. Aboy mau jalan ke arah mana? Wih, digigit tuh, digigit tuh. Satu purify yang dia miliki hanya saja. Wah, kena tiga tapi aman sih. Baloiski sedikit lagi yang tersisa dan juga beberapa pemain yang dimiliki oleh Post Legend dengan padahal nggak ada skill sih. Penuh lagi dan Luke hadir memberikan. Dapat lancar dong kalau begini dong. Pertempuran. Oke, masih coba untuk ngecicil nice, lagi demi sedikit dan Iron Hook yang masih belum terkena ke arah Janikide dan juga Luke yang menjadi targetnya. Tackle yang coba untuk ditarik ke area sisi dari Geekslate sendiri karena Baloiski dan Aboy sekarang sudah. Kayaknya seru banget ya guys, dua hooker gini ya.
Dream sudah farming dua lane, udah farming dua lane Brans. Menang sih, menang Warren Brans, ada Brans, cakep. Nice, 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 parah, nice, parah. Plating mid, plating mid, plating mid. Satu ke atas. Satu ke atas, jangan lupa satu ke atas. Oke. Dan ini menjadi sebuah keunggulan kembali ya Evos Angel, walaupun Tarto ada gigit, ada gigit, 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 hati-hati. Anjing gacor banget Dreams, cok. Flicker dia, flicker dia. Mati. Mantap. Ini mantap. Dari pergerakan Gixxet harus benar-benar hati-hati banget. Rada kena ini mental ya guys, Gix. Hati-hati. Yang dapat banget Evos guys mentalnya. Jangan jalan-jalan. Waduh, itu dia. Dan itu dia, begitu banyak emot yang bisa kalian ambil teman-teman. Wah, oh, diteriakin lagi guys. Coba kalian jadi pro player dalam posisi tertekan gitu guys. Diteriakin guys. Gila, sampai berani flicker depan gitu, Brans. Oh, udah semangat banget guys mereka ya. Wih, hampir. Hampir saja ujung pelurunya. Coba kalian bayangin kalau ini El Clasico ya guys ya. Geter anjing. Kadera. Dan kalian juga bisa masuk ke. Kalian bayangin jadi pro player dah. Diteriakin gitu. Karena ada 1000 tambahan tiket sekarang. Karena tadi udah ada yang sold out, yep. Langsung check out sekarang. Ini dia, di saat Queens of Bridging bergerak. Disitulah. Semua. Tapi udah unggul satu kasih guys, udah bagus nih, tinggal disiplinin aja coy ya. Luar biasa, 1000 tiket. Tinggal disiplinin aja coy. Oke, tapi kita bisa melihat adanya kesamaan dari kedua belah jungler dan yep. Juga roamernya dengan emblem yang dibawakan, tapi ada bisa balikin sih kalau di all-in. Masih bisa selamat di backup dengan adanya Bennett tadi. Aduh, ketinggalan lagi sih ini sih, siapa? Jangan orang dicabut coy. Oke, dan ini udah balik, permainan mental sih yang dilakukan ya. Di mana EVOS Legend memberikan banyak banget pressure dengan adanya Dreams yang selalu menghadirkan presensinya. Sabar, mainnya di turtle aja kayak tadi. Soalnya main sitter kalah gerak terus pasti. Iron Hook menarikkan satu buah minion saja. Biar Brans yang datang ke turtle. Anjing, otak gua malah jalan guys di akhir-akhir gini. Sebuah pertimbangan juga untuk mainnya di turtle aja soalnya kalah jalan. Nah kan Brans udah pasti menang jalan. Cakep nih war di turtle enak nih, ada ultimin sitar. Udah dikuasain oleh beberapa pemain dari Force Legend, ada perbedaan dari sisi network walaupun gak banyak. Psychot coba lihat mengusir mundur beberapa player di ulti, cakep Psychot, dapat turtle. Emang di deny agar tidak bisa bergerak maju ke langsung gerak atas karena dia harus berjalan kaki, tapi ini pada perbedaan. Mati baloi. Aboy udah gak kuat lagi. Aboy maksudnya mati. Karinya Fria. Untuknya dia masih bisa pergi dengan menerima begitu banyaknya pil pahit lewat point damage yang begitu mengerikan. Pahit seperti kenyataan ya. Yep. Memang seperti itu, tapi ada sesuatu yang nyata yaitu skin Mobile Legends dari Grab yang bisa kalian dapetin apalagi dengan distance 90%. Apalagi yang kalian cari selain dari outer turret yang sekarang menjadi target dari Force Legends. Yep. Oke, okay, gerakin bawah sih, geraknya ke bawah sih. Woi, dapat cok, gacor banget. Mantap Dreams MVP dia, cok. Di match ini. Dan Dreams. Gila hooknya. Rajin sholat dia kah? Harus tumbang untuk kedua kalinya untuk saat ini Force Legends. Mereka berhasil untuk mendapatkan mantap Dream. Yang bisa mereka manfaatkan sehingga in game equipment by Dunia Games yang bisa kita lihat juga. Brand sudah selesai dengan ada yang satu buah Blade of Despair beserta Hijume Clock of Destiny sudah di tangan dan juga menuju ke duitnya sih jauh ya guys ya, lihat sini adanya satu buah Dreadnought Armor yang dibalut di tubuh dari seorang udah beda 1000 karya Mabitrik banget untuk di pick off. Yap, itu dia sebuah pergerakan yang begitu baik yang dilakukan oleh beberapa player, bahkan mereka enggak sayang-sayang terhadap source skill yang mereka gacor. Dream slot bapak kau lah, Dream slot siapa aja dari kita udah gerak berlima nih. Weh, panjang umur kanjeng slot .cc Evos menang nih bos, makasih modal kecil menang cuma di kanjeng slot bonus di member. Let's go guys, depo guys. Terlihat memang unggul tapi gold differences yang bisa kita lihat dikit enggak terlalu jauh. Makasih kanjeng slot, nih mati nih baloi, gigit aja baloi, gigit palanya. Yap, Baloiski harus memutar jauh ke bagian belakang. Kalau map control ya. Mereka kehilangan dari satu sisi objektif itu, hal baik yang masih. Kalau map control dulu roll coy, bentar guys. Masih berhasil untuk menghancurkan auto tarik yang ada di bagian atas, tapi Dream tertinggal sendirian. Dreams ya, akankah mau mengeluarkan ke arah satu bulan tapi tidak. Wih. Masih menahan terlebih dahulu. Rena rapati connect tadi ke dalam tubuh dari Luke. Wih, dan kenapa kalah kontrol di turtle? Ayo dong. Warin menang ini. Jalan kaki dan itu. Cakep. Retreat tas cakep tas. Udah guys. Mati kejar. Hook lagi, Brans flicker depan gitu.
Anjing, berani banget Brans, Brans. Enggak gitu Brans, Lu MM Brans, mid-nya. Look mengejar. Jangan over PD Brans. Sebuah hal yang baik yaitu Brans. Itu menjadi jangan over PD, cok. Berani ya flicker ke depan dan bahkan Ibiru Spesialnya enggak gitu juga. Dari sosok Abo yang menjadi pilihan untuk Brans itu sendiri sehingga Luke yang hadir mengejar keberadaan Brans tidak selamat dan harus tumbang untuk pertama kalinya. Dan dia paling kaya soalnya. Geekslade pun mencoba untuk mengejar dari segi ketinggalannya karena satu hutan tarik di arah top lane yang sudah dihancurkan ini menjadi objektif yang ditabung juga dan sekarang Sneaky Pete sudah dilakukan. Tai, balik lagi gamenya nih guys, imbang lagi dong gara-gara Brans mati sekali. Hati-hati, hanya saja sekarang Geekslade harus tetap mempertahankan kaya karinya nih mereka, walaupun mereka tertekan bahaya guys, Evos juga bahaya guys. Dua di atas, satu di atas, satu di bawah udah lenyap. Bagus banget Geekslade. Yep, dan itu pun yang harus dilakukan juga dari EVOS Legends. Mereka mau coba untuk ini jadi 50-50 lagi ya cuy ya. Sebanyak-banyaknya. Dengan adanya alter tarik dari top lane yang berhasil untuk dihancurkan. Untuk saat ini EVOS Legends masih memimpin. Walaupun itu dia tarikan yang masih gacor sih, tapi kena imun. Oleh Baloisky. Ya, Baloisky ya. Baloisky terkena Renner Apathy, sakit banget. Ada King's Call yang udah dikeluarkan, ini menjadi sebuah pertanda ya. Untuk Geekslade bisa melakukan... Masih itemnya Corrosion, gak sih? Tapi in-game equipment Manduna Games bisa kita intip juga. Tanker, tanker. Memang dari kedua belah jambur. Kita bisa lihat, ternyata diam-diam. Ini Janna kita memang belum terpick off sama sekali. Bahkan satu level... Dia mau war guys, soalnya gak ada ultimate sitar. Gak ada ultimate sitar, woy! Masih berhasil langsung menyelamatkan pergerakan dari rekannya itu Janna Kitty. Sabar dulu gak sih gak ada ultimate sitar? Ngeri banget cok warnya. Di bagian tengah efek taunt dikeluarkan. Oke, masih nice, gak ada yang mati. Gak sampai damage-nya. Tapi Baloi selalu hadir untuk memberikan backup terhadap rekan-rekannya, bagus sekali. Gak bisa guys, minus sitarnya gak boleh sembarangan ulti tiket tadi lagi nih si Psychots. Membuat dari EVOS Legends. Dik tahu pakai tadi digas. Winning conditionnya di ulti min sitar juga, cok. Lord yang pertama sudah muncul. Setup sudah mulai dilakukan, tarik ulur permainan yang sekarang. Suruh fokus megangin si ini, cok. Si siapa? Si Luke, Reset lagi dan kita bisa lihat Psychots yang mencoba untuk mendapat. Nah, ini bisa gas nih. Udah si Watas. Bisa gas, sumpah gas. Cakep banget. Gas lah, gigit lah, tarik lah, ulti lah. Yang diambil tadi dari Aboy. Ah, lama cok. Baloisky dikurung agar tidak bisa bergerak dan juga ada sebuah King's Call tapi untuk Janna Kitty masih berhasil kabur dari yang tersebut dan udah ada balasan untuk Limon Manuwechi bagian belakang. Bahkan speedy lakbel tadi udah lama, kelamaan ngegas ya, kelamaan. Brans yang masih memberikan bantuan terhadap pergerakan dari tas, Bennett-nya connect, kenakan ada satu orang dan Aboy tidak ada high ground lagi walaupun tadi udah terlihat. Tadi Joy-nya lagi udah show atas guys. SP full yang dia milikin ada di area tersebut, Hijume di bagian tengah, clear. Iya kelamaan, harusnya langsung flickerin aja tadi si Psychots flicker ulti. Yep. Dan Luke juga tadi ngejalanin satu wave minion si Jume mainnya sih. Kadera. Cakep si Jume sih. Weh, weh jagain Brans. Aduh sniper gak kena. Oh masih ada Jume, Atas, aduh retri. Gak dapet. Nice, menang retri, nice. Lord, berhasil tuh dia. Mapnya gelap sayang. Kan tadi dia show atas di ada minion sayang. Di area Lord tersebut. Tapi kita bisa lihat minion yang didorong di arah top lane. Ini udah menjadi distraksi lagi yang menjadi PR juga. Psychots harus clear. Kan tadi Joy kelihatan show di atas. Yang memang coba untuk ganggu. Iron Hook kepada purple buff-nya. Coba untuk membuat agak sedikit lebih lama lagi. Yap. Sementara ini yang mau, belum bisa end guys, Mereka semua bisa masih Lord kecil. Bawa kari EV, high ground-nya kuat. Mereka bisa mengontrol dari seluruh source skill yang mereka miliki. Nunggu, tapi nunggu harus mereka takutkan adalah yang harus mereka kontrol dari tingkat frustasi. Ini yang harus mereka awasi. Ya karena kadang ekspektasi ini Hijume genong juga sih guys di sini sama Dream, sumpah. Betul. Dan ini yang akan membuat mereka semua hadir lagi untuk bisa melakukan lagi on fire banget mereka penyerangan defensif karena Hijume ketahuan posisinya. Lihat posisi Dreams, flicker ada gak? Ambil pula. Tapi alhamdulillah gacor banget lu Dream, sumpah. We love you Dreams. Jadi korban. Dan kita bisa lihat juga gimana Baloisky 5 kali harus terpick off yang menjadi santapan. Hampir tuh pantat Aboy kena guys. Gacor banget anjing hooknya. Dan follow up damage yang besar Janna, harus kehilangan petu red mid. Siap setup atas ya, atas. Wow, jadi buat teman-teman semua ini Lord masih lama sih, atas dulu ya, atas kalian ya. Barusan kan ada 1000 tiket tambahan.
ternyata tapi ternyata sold out lagi. Karena kalian menyesal kan melihat ternyata ramai banget kan di Expo. Tapi tenang. Kalau misalkan kalian enggak Brans bisa, beli Immortal aja Brans, gue takut lu mati anjing. Tapi di luar ada watch party. Udah game penentuan gini, Cok. Seru yang bisa kalian ikuti. Dan juga udah kalau gini Immortal aja udah. But yang soalnya masih ada chance mati dia di Ulti Flicker Grok. Pokoknya seru deh bisa ketemu player tapi gacor banget. Hampir. Hampir saja masih berhasil kabur. Gila. Tapi ternyata ada wild card. Udah ada lagi sebuah peta battle di mana sekarang pertempurannya terpusat di area tersebut. Oh, dapat lagi sih. Mereka berhasil namun sekarang serangan dilakukan oleh pemain dari Gisle tapi abunya. Karinya. Untuk pergerakan jari. Enggak ada kari masih bisa menang. Menang pasti menang ini enggak ada kari. EVOS Legend mau pergi ke arah mana tujuan akhirnya. Nice, dapat lagi. Mantep banget. Kartu as ini guys, Mid gak sih? Oke, ini dia yang udah. Soalnya Karin langsung sekarat tadi. Macet di gunung, landak di daratan. Kalau emang udah gak ada damage, ngapain dipaksakan? Jangan maksa ya Cok ya, dapat mid cabut Cok. Bener banget. Langsung ngelort aja. Dan itu dia. Masih bisa dapetin mid. Dari Dixlet. Dua tarikan. Langsung ngelort gak sih? Siapapun yang lewat langsung ditarik dan itu membuat dari EVOS Legends berhasil untuk kepikir. Oh, padahal enggak ada spell guys, enggak berani guys. Jangan deh. Dengan satu base turret yang dimiliki di area mid-nya membuat pressure besar pastinya dan sekarang Lord senam jantung coy, Belum menang ini, guys. Walaupun beda yang 6000 ya. Oleh EVOS Legends. Yap. Brand saya enggak ada flicker. Bahaya nih. Sekarang ada di area dari Lord 6000. Kari bawa spinnya coy ya. Yang udah mereka ungguli. Jaraknya sekarang segitu. Janaki tim lihat dari kejauhan sama-sama Rosco. Level 15. Point retribution kemungkinan juga. Aduh Immortal aja kayak ngeri anjing. Hanya tinggal momentumnya saja. Wah ini cukup berbahaya. Aduh gerakannya kon. Siapapun yang lewat pasti bakal ditarik ya. Tapi apaan sih Baloy woy. Kali ini EVOS Legend juga gak langsung. Makronya tai banget guys Baloy sumpah. Brans tarik ulur tapi dulu Jana QT ketahuan posisi. Why don't hook-nya connect lagi dan aduh Brans ya. Dipakai belakang wild charge-nya. Jana QT berhasil lanjut dihancurkan tapi Lord-nya akan berhasil. Siapa di mana untuk kali ini? Jume berhasil lanjut dihancurkan tapi Asapal pun dimiliki dan juga. Kalah guys ini EVOS guys. Wih. Wih. Wih, jangan nutupin Kak Samsung. Dia masih ingin lebih untuk bisa mendapatkan cara beberapa kali dimiliki. Balon apa sih makronya? Dari EVOS Legend, ada Dreams, ada Tas dan juga Kadera. Masih ingin. Siapa dapat Lord tadi? Udah ada lagi sebuah tarikan. Ini makronya Baloy apaan sih? Tapi kick mereka masih pertandingan seluruh damage yang mereka cacat cok dewa anjing makronya. Tapi masih ada kesempatan karena hanya ada 2 player aja dari EVOS Legends dan aman ya aman cuman game-nya jadi imbang lagi guys. Posisi dari Kadera yang tiba-tiba 5 juta dari anjing slot epic game EVOS gas ganjing slot banyak bonusnya biar gacor kayak EVOS let's go. Depo guys. EVOS let's go. Tadi ngeganggu banget ya lagi lihat war cok. Makasih kanjing slot. 100.000 dari tua semangat, iye. Semangat, okay. Semangat, thank you tua. Semangat, oke. Adanya speedy light wheel Brans yang benar-benar dikasih juga damage dari Luke. Najis banget si Baloy cok. Makronya. Cek map susah guys itu makronya udah tingkat atas itu. Yap, menjadi Lord yang di giveaway begitu saja. Yap. Dan pertempurannya semakin seru. Luar biasa sekali gig dengan seluruh. Beransnya gak boleh show, harus sebaiknya kayak Benny Kitty guys. Makin gila lagi untuk kedepannya, pertempuran-pertempuran yang akan mereka persembahkan untuk kita semua. Ya, jadi itu permainan gig di Lord tuh junglernya yang nge-bait Lord. Equipment by Dunia Games bisa kita intip juga. Dimana damage dari Kadera memang sudah. Tadi si Jana kena hook, Brans mau gak mau ngedempeng. Terus di flank kan sama Kari sama Bro. Item selanjutnya menuju ke arah satu buah Athena Shield. Mungkin karena memang damage dari Jume. Lu pikir mapnya yang kita lihat. Emang gak kelihatan, guys. Emang gak kelihatan di pro player itu mapnya gak kelihatan yang tadi. Dan damage besar apalagi dia punya Divine Glyph dan Glowing One. Beserta dengan ada kombinasi default dari Tongue of Destiny dan makanya gue bilang Baloy bahaya banget nih makronya, Cok. Gimana ya? Sudah secure dengan immortality. Itu ini masih 50-50 game-nya, Cok. Dia menggunakan WoN, dia menggunakan Rosgold Meteor. Yep. Absorb damage yang akan tumbuh dari dalam tubuhnya itu pun pastinya nanti akan membantu lagi. Akan membantu bagaimana defensif yang dia punya. Oke, dan sekarang udah makin intinya ya nggak boleh keluar sih Brans guys. Ini dia, tarikan-tarikan yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Karena tarikan bukan cuma satu dari Iron Hook doang. Bahkan dari Insitarnya saja yep. Juga benar-benar memberikan makro Baloy harus benar-benar diakuin GG banget guys. Tingkat atas dia guys. Wah ini Dreams Iron Audi perangkonya udah harus di respect juga oleh player-player lain ya. Bahaya banget loh. Kalau sampai Dreams bisa mendapatkan hero ini lagi, tapi ini belum berakhir.
Ini masih belum menjadi lihat, per- untuk jijik banget gak sih ntar cari lagi kesini dia cari celah. Baloy, Baloy. Gigi. Untuk mempertahankan adanya taret-taret di area mid lane ya. Walaupun dengan adanya satu gol. Udah flicker grok. Tapi tetap aja, guys. Lihat map kontrolnya. Dipegang sama si Gig map lordnya. Mau end sih bergerakan Evo sih. Sekarang muncul karena kalau misalkan ini Lord Evolve, Baloy tahu anjing. Dari Evolve Legend tanpa adanya yang terpick off, ini akan bisa menjadi akhir. Yap, itu dia. Kita lihat dia pengen makan Joy sih, guys. Psychot, Ijume. Wah, ini bergerakan Nevos bagus nih, sumpah gerakan Nevos bagus ini, guys. Semuanya sudah siap. Bagus ini, guys. Bisa menang war, cok. Hanya saja untuk kali ini, Psychot menjadi satu abis clear mid menang war Nevos, guys. Janakiti masih bersembunyi di tempat yang berbeda. Akan ada sebuah pergerakan gigit. Namun untuk sabar, friends. What the fuck? Tunggu digigit Dreams. Konsil versus konsil. Yap, dan ini map awareness yang bagus banget dari Geekslate. Mereka tahu gak ada. Oke, Iron Hook-nya connect dan plot aja. Reda rapat nih dari jauh dan ini tuh masuk ke dalam tubuh dari Baloyski. Udah ada lagi satu lagi di biru yang langsung dikeluarkan. Oke, warna gimana nih, Cok? Panik gak sih? Brans mati gak sih? Brans hidup gak sih? Oke, Brans masih hidup. Cakep, mati dua. Gas! Ganyang. Kiti harus berjalan kaki. Kuke kena kek. Tapi pasti ada Tondros. Lord. Santai. Jangan terlalu hype. Lord. Dan walaupun kita bisa lihat juga gimana immortality dari tasnya down. Mimpi sih gacor banget ya guys sama Ijumeng. Dan apalagi sosok yang di depannya adalah Psycho. Walaupun brand skillnya banyak, tetap mimpi yang gacor, guys. Butuh waktu banget untuk bisa di meltdown. Dan begitu banyaknya crowd control yang diri oleh gacor. Bisa bergerak terlalu banyak, ditarik lagi dan dijebak dengan remote manipulation imitasi. Wow, luar biasa. Sebuah setup yang dibalas, yang hampir saja dibalas. Tapi ternyata di konsil versus konsil. Andai tadi Evo's Legend tidak punya konsil, kemungkinan besar. Immortal kayak Bran, takut anjing gue. Rose Gold buat apa sih? Ini map awarenessnya bagus banget ya. Bagus, dia tahu nyari Dreams dan Bran yang gak ada di map. Gue yang takut anjing lihat Bran, guys. Walaupun dia ngakil banyak ya, tetap takut dia mati anjing. Nah! Memang dari segi teamfight, dari perbedaan utility dan juga dari... Immortal Izume, bagus. Evo's Legend memang lebih unggul. Yap. Bagus. Yang beli Immortal, bagus. Ada satu reload manipulation, Baloyski baru udah langsung dikeluarkan. Tapi untuk satu bentaran ke clear anjing. Lord di menit ke-20 pun tidak sanggup untuk menembus pertahanan yang dimiliki oleh Geekslate. Ini defensif dari Geekslate mereka. Rose Gold buat Joey ya tahu, cuman lebih benar-benar berdarah. Lebih save Immortal enggak sih kena ulti Grok ntar. Ulti flicker Grok bahaya banget. Base turret di arah tengah dan bottom lane. Tapi lihat, Evo's Legends dengan keunggulan yang mereka miliki, mereka coba untuk ngandangin teman-teman dari Geekslate. Dan lihat web Iron Hook-nya hampir saja selalu memberikan ancaman. Gua sampai gatal gini, guys. Tinggalkan akar siapa dua Baloyski. Hampir saja masuk ke dalam sebuah tempat yang sangat-sangat tidak tepat. Wah, ini apakah ini makro Baloy akan berjalan lagi, guys? Langsung Geekslate masih keras pastinya, sekuat tenaga untuk melakukan defensif juga. Maupun Baloyski mencari informasi dan memberikan. Wah! Balik dulu, udah dapet info, gak ada flicker. Ada informasi, Baloyski mengusir lagi. Renner Rapati dikeluarkan, kena ke arah tubuh siapa. Akankah itu hanya ditembakkan untuk menuju ke arah satu orange buff dan terlambat. Yap, karena masih ada retribution juga. Yang men-secure orange buff tersebut masih bisa diamankan. Paling pede gak pake emo, MM. Dan untuk saat ini, permainannya kembali untuk tone down, untuk temponya kembali turun lagi. Ini masih 50-50 guys gamenya, nggak bohong gua. Mau dapat dua turret ini juga makro Baloy kayak tai ya guys ya. Advantage memang XP-nya nggak dapat apa-apa, tapi gold yang diamankan 1200 dan 6900 turret damage terlihat juga dari dua base turret yang udah hancur. Tapi untuk saat ini Geekslate, walaupun mereka dalam cok tegang juga ya nontonnya coy, daripada main anjing. Masih bisa bertahan dan itu yang harus menjadi panutan. Yap. Panut. Ya dong. Betul. Walaupun tertekan kita harus bisa bertahan. Kayak main biasa aja, Cok. Walaupun tertekan oleh kehidupan, pahitnya kenyataan, semuanya itu ya insyaallah kita dapat. Nice. Itu dia. Bahayanya. Bisa cycle sih, lanjutin atas saya. Tarik menarik. Lanjutin atas sama Lolor. Cakep nih kok. Kalau bagus nih. Oke, bisa ngehindarin shield assault. Masih ada Iron Hook. Mau ngehindarin Iron Hook, masih ada shield assault. Dan follow up yang cepat juga dari Brass, damage yang cukup besar membuat
Baloyski pun bisa ke meltdown untuk ke 9. Coba hook. Okay, iya, nice try. Coba hook lagi. Memberikan teknik ancaman lagi. Lu mencoba coba hook lagi. Ulti. Ada satu mode di mana untuk kali ini berhasil masih dengan satu di biru yang udah dia gunakan. Tapi ada penjaga. Flickernya mundur ya. Dalam tubuh lu. Dreams-nya berhasil mendapatkan balik lagi solo lord sumpah. Anjing dapat lagi Dreams mantep Dreams. Tapi lagi solo lord itu sih. Itu wow, 10 juta anjir, dari Kanjeng Slot.cc. Gacor banget Kanjeng Slot. GGWPK main sportif kayak Kanjeng Slot modal 3020. Makasih gacor bosku, modal 30 pasti bayar guys. Depo langsung guys. Thank you Kanjeng 10 jutanya. Ayo bisa nih. Itu dia janda Kitty pun udah kehilangan di bawah janda Kitty. Brans langsung aduh Brans mati. Brans pun lajap. Eh masih janda bisa gak sih? Jangan maksa gak sih? Outplay dan bahkan menumbangkan Brans. Brans mati lagi. Potensi untuk bisa ngancurin base dengan begitu cepat. Geekslate masih berusaha bersih. Masih mati. Ini 30 detik sih sisa 2, 15 detik. Nice mati satu. Ayo bisa satu lagi. Abis 10 detik. Abis 10 detik. Wow, 10 juta. Pepe Toto, makasih Pepe Toto. Gila hari ini banyak pergacoran. Oke, GGM Boss, nice. Mantap. Comeback is real. 2-0, 2-1, 3-2 ya guys ya. Gila. Pergacoran hari ini juga gila ya guys ya. Makasih semua yang udah donate ya. Gua doain banyak yang depo ya. Nice try Geek. Nice game. Keren. Keren. Join membership ya guys ya. Ditumbangkan. Tapi perjuangan mereka harus kita apresiasi karena tidak mudah untuk masuk ke playoff dan tidak mudah untuk bisa bermain 5 game di satu match yang sama. Kehabisan kata-kata. Sama gue juga guys. Seluruh permainan dari Geekslate. EVOS Legend. Terima kasih sudah memberikan permainan terbaik kalian tapi mau gak mau. Ini sebuah kompetisi. Mentalnya ada guys. Perjalanan. Ada yang harus dikalahkan. Ada yang harus memenangkan. Sportivitas ya guys ya. Harus gigi lu balik gigi. Sampai di sini setelah penantian panjang mereka berada di babak playoff. Tapi ada yang perlu dilihat. Dua tim yang berada di posisi 3 dan 4 mereka tumbang. Bigetron. Anjir. Ternyata nonton setegang ini ya guys ya. Gadang-gadang. Calon juara tapi mereka harus ditumbangkan karena memang regular season dan playoff itu pasti berbeda. Adrenalinnya berbeda, pressure-nya berbeda, tapi ini dia Geekslate teman-teman. Kita harus kasih apresiasi yang tertinggi untuk Geekslate. Berikan tepuk tangan untuk Geekslate. Dengan seluruh permainan terbaik mereka. Luar biasa Geekslate.